Oke, masih dalam dimensi Afif. Kita lanjutkan video kedua ini mulai dari boot BMW. Biasa seperti tahun-tahun kemarin BMW itu tersendiri ya bootnya di sini. Tapi sekarang ada tambahan Volvo di sini. Kita cek sama-sama. Ada The Seven. Seperti biasa ini versi mewahnya. Kemudian ada The X7. Ada The Z4. Ini emang jalan gue. The IS7. Kemudian the i5 yang elektrik ya. Oh, ada logo IMM ya. i5. Kemudian the i5 M60. Listrik, banyak listrik nih. The Five konvensionalnya. The X4M. M4. M2 masih banyak lagi. Di belakang ada Volvo dan di sini ada Mini. Ada Mini Countryman Sport. Mini Cooper SE. The new Mini Countryman. The new Mini Cooper. Kemudian di sini ada Volvo. Ada X30. Kemudian ada C40 Recharge. XC40 Recharge. XC60 dan XC90. Kita lanjut ke hall 1 sampai 3. Di atas ada musola. Lanjut. Di depan sini ada Harley Davidson. Kita lihat-lihat sebentar. Nah, ini dia Harley Davidson. Keren. Dan sekarang ini alternatifnya paling banyak yang masuk warna hitam Civic Black. Iya. Warna lain ke warna pilihan masuk. Nah, pas berikutnya
di lapangan lapisan off grid ya, iya off grid itu lapangan lapisan. Iya. Iya kan tadi bilang off grid 800 juta. Tadi kita udah kupas-kupas tiga unit motor saya harga tertentu yang ada di sebelah sini ya, kanan kanan. Oke, sekarang di boot Kia. Ada apa aja? Ada Karens, Grand Carnival, Sonet di belakang sana. Ada Seltos yang dipajang di atas. Seltos. Kemudian ada apa lagi? Carnival Hybrid. Ada kick power. Waduh, berisik sekali di sini. Ada Nissan Leaf. Ada Serena. Ada Sakura. Terus ini apa ya? Nissan apakah ini? Aria. Aria dan Sakura. Dan mobil konsepnya Hyper Tourer. Mercedes-Benz C300 GLC 300. Ada GLE 450. Kita lihat di panggung ada apa aja. Ini apa? H6A. Ada GWM Tech 300. Wah mantap. Kapal. Ora. Kapal. Outbreak. BMW dan Audi. Kita PW dulu.
Prancis Citroen HC3 elektrik, mantap. New Citroen HC3 sama yang dipajang di atas apa ya, Citroen HC3 sama elektrik ini juga ya, kayaknya semuanya Citroen E3. Lanjut kebut selanjutnya. Oh, ada juga majang ini. Citroen C3 Air Plus SUV. Kemudian ada juga Air Plus SUV juga. C3 Air Cross SUV juga sama. Lanjut ke Ceres. Mungkin ini mobil listrik juga ya, saya kurang tahu. Ceres E1, iya benar kayaknya. 219 juta. Wow. Saingan puling nih. Nah, mantap guys, keren. 290 juta saja. Di belakang ada apa? Ceres 7, ini Ceres E1. Kemudian ada Aeon. Ada Aeon Y Plus 685 juta ini apa? High tech. Terus ada Aeon Y Plus juga. Terus yang dipajang di atas kita cek Aeon apa? Aeon High Tech ya. Bisa ngangkat gitu guys pintunya. Sekarang kita ke BYD, ada U8, kemudian ada BYD Dolphin, ada BYD Atto 3, Atto 3 juga. BYD M6. Wah, paling banyak di sini. Itu BYD M6.
yang dipajang di atas ada apa aja? Ada BYD M6 sama M6, dua-duanya. Ini berarti produk adalah tahun ini BYD M6. Sekarang masuk ke mobil Vietnam, ada VinFast. Ada apa aja di dalam? Listrik semua ini. Ada VinFast 5, VinFast 5. Terus yang jadi andalan adalah VinFast 9. Ada VinFast E34. Lumayan besar ini untuk pendatang baru. VinFast 7, VinFast 6. Vietnam mantap. VinFast E34 sama. Jetok. Mobil apa aja di sini? X70. X7 Plus yang jadi bintangnya X Jetur Dashing. Kasar, Fossil, Yutsu. Mobil-mobil besar. Tiba-tiba di tengah malam posisi jauh dari pusat kota bakal ramai, tiba-tiba kendaraan terlibat bermasalah. Langsung ada Hino, Yudi Pura. Kenapa? Kalau kita berapa jauh dari pusat kotanya waktu itu? Sekitar 35 km dari pusat kota di Gunung Lancang juga. Luar biasa ketukannya tuh. Ada Jetbus. Laksana. Aduh, capek banget guys. Kita udahan aja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Maaf terlalu banyak, terlalu ribut di dalam sini karena ini weekend dan hari-hari terakhir. Besok sudah berakhir Gias tahun 2024. Sampai jumpa lagi di Gias tahun 2025. Terima kasih sudah menonton.